Halo sahabat Jeep, ketemu lagi bersama saya Henry tentunya di IGTV-nya Pionir Jeep. Hari ini tanggal 28 April 2021. Ini kondisi di toko Pionir Jeep dan samping saya ini sudah ada ban BF Goodrich 37 12,5 ring 17 ATKO2. Ayo tebak, ini akan kita pasang ke mobil yang mana? Nih, bisa lihat kita mau pasang ke mobil yang mana nih bannya. Ayo. Yang bisa tebak nanti akan dapat hadiah dari Pionir Jeep. Velgnya Black Rhino ban 37. Bisa tebak nanti akan dapat hadiah dari Pionir Jeep. Bisa langsung aja tulis komentar di video ini. Ini kita lihat dulu video kerjaan kita hari ini. Ini sudah beres nih mobil si merah ini. Ini namanya apa nih? Ini Dread Devil. Nah, ini sudah dinamain juga akhirnya mobilnya dari sekian hari. Ini namanya Dread Devil, ini sudah jadi semua lah mobilnya. Nanti akan kita review juga full untuk video ini, tapi akan tayang di YouTube kita nanti. Jadi kalau mau lihat-lihat modifikasi yang lainnya bisa nonton di YouTube-nya Pionir Jeep. Oke, kita lanjut. Di sini ini ada mobil JK 2 pintu. Ini anniversary. Ini yang Rubicon anniversary-nya yang 2 pintu. Ini mau perbaiki tadi bagian belakangnya dong, bagian bumpernya. Kita ada ganti-ganti cap. Oh nih, kita ganti ini. Nah, kita ganti cap belakangnya biar nggak ada lubang. Karena aslinya AFV kan ada lubangnya nih, dua. Nah, sini buat capnya, sini ada lubang terkiriernya. Nah, nanti kita ganti semua jadi yang polos, jadi nggak ada apa-apa. Ini juga sudah pakai terkirier dari Rugged Ridge. Ini bisa ngangkat sampai ban 37 dan ini juga original ESC. Kalau ini, yang kuning ini masih nunggu antrian ya, apa Jeep? Jadi depan juga lagi full. Cuman ini sudah ditinggal sama ownernya. Mungkin nggak tahu ngambilnya kapan, ini ada kerjaan juga lampu-lampu. Nah, ini untuk mobil B2534 STD. Sesuai dengan plat nomornya. Ini juga ada kerjaan lampu light bar. Lampu atas 50 inch. Lampu yang ininya kita pakai baja design, yang squadron yang 3 inch. Ini juga pasang injen juga, injen knalpot. Sama yang ini juga mau pasang terkirier Spartacus seperti mobil yang 2 pintu ini, yang hitam. Kalau ini mobilnya, ini mobilnya sudah selesai, tinggal pengetesan aja. Sama masih mau custom bumper belakang ya, mobil ini ya. Nah ini kita mau custom bumper belakangnya. Ini akan kita custom bumper belakangnya, nanti winch-nya katanya harusnya kan sebenarnya kan winch double itu kan winch depan belakang itu pasangnya kan di sini nih, biasanya di belakang ini. Nah, ini harus kita korbankan untuk knalpotnya supaya bisa pasang winch belakang di bawah ini. Tapi si pemilik mobil nggak mau ngalahin ini, atau dia mau pasangnya ke sini aja, disuruh rubah ke bagian bumpernya aja tuh. Jadi kita sesuai dengan ngikutin pemilik mobil. Yang ini mobilnya 4 pintu hitam ini akan, ini mobilnya limited ya, limited yang Call of Duty. Ini yang mobil Call of Duty akan kita lift kit juga. Nah, ini juga ada, sudah ada surat kerjanya. Ini kita pasang lift kit Terraflex 2,5 inch, shocknya Fox yang single, sama ban 35 BF Goodrich 35 12,5 BF Goodrich. Dan ada juga pengerjaan tambahan lainnya seperti ini remnya yang belakangnya nyangkut, jadi pas dibawa jalan tadi tuh berasa keluar bau sama panas banget. Untuk lampu-lampu kemarin sudah kita install semuanya, termasuk lampu atasnya nih, sama bracketnya. Nah, ini kap mesinnya nih asli. Ini juga ori, bumpernya semua ori sama kap mesinnya, karena ini mobilnya memang limited yang Call of Duty itu, semua bawahnya sudah AFV semua. Nah, kalau yang ini masih mobil yang kemarin, mau ganti seal. Mau ganti seal cylinder head. Nah, ini ganti seal cylinder head semua. Kemarin kok sudah kita bongkar bagian dalamnya, sekarang tinggal bagian atas. Nah, mobil sudah nyala, cuman sealnya aja bocor. Ini fendernya pakai V4 ya. Ini juga pakai V4. Nah, kalau ini mau di service, kayak ganti oli, oli transmisi semua kita ganti, ganti service. Nah, ini kita mau pasang lift kit Metaclock. Untuk full videonya bisa nonton di channel YouTube-nya Pionir Jeep. Nanti akan kita upload untuk si Orange ini khusus di YouTube-nya Pionir Jeep. Jadi tonton semua video-video yang dibikin Pionir Jeep biar tahu modifikasi-modifikasi di Indonesia. Jadi slogan barunya adalah modifikasi benar mendapatkan hasil yang maksimal.
Nah, itu dia video IGTV kita hari ini. Kalau mau lebih detailnya lagi, bisa juga lihat di story-storynya Pioneer Jeep. Pasti diupdate terus per jam, per menit, per berapa lama sekali pasti diupdate kok untuk kerjaan-kerjaan di sini, apa aja yang kita pasang nih, biar detailnya juga teman-teman Jeep bisa ngelihat. Oke, sampai di situ video kita. Nanti kita akan bikin terus nih video-video kita, biar teman-teman ini dapat update-update barang-barang terbaru juga dari Pioneer Jeep. Sekian dan dadah, terima kasih sudah menonton video kita.